oh uh -huh. Assalamualaikum Welcome to our channel Bersama Mimi Niki dan Nanti Nah sesuai janji Kali ini aku akan ngebahas tentang skincare Apa aja yang dipakai sama Kiswa Karena di video sebelumnya Aku udah ngejelasin tentang jenis-jenis kulit bayi Terus tentang fakta dan mitos Produk-produk bayi Kalian bisa nonton videonya di sini. Nanti aku kasih linknya Kalian langsung klik aja jadi sebelumnya aku kan udah pernah cerita pas kiswah mudik itu lumayan Ayuh. banyak banget yang nanyain skincare kulit kiswah itu dipakein apa aja gitu Terus jadi aku mau bikin video ini untuk sharing sekali Menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut Sebelum kisah lahir no. itu aku udah search dan survei tentang produk-produk bayi sama orang-orang gitu yang udah berpengalaman terus sama orang yang memang ahli di bidangnya gitu. Aku tanya-tanyain pokoknya dan aku search. Akhirnya aku menjatuhkan pilihan pada sebuah produk yaitu Mius Stella. Miustela um, itu brand Baby and Mother Skincare nomor satu di Eropa sejak tahun 1950 dan mulai masuk ke Indonesia pada tahun 2016 Jadi Miustela ini niat banget sih dalam membuat produknya Mereka Kaya itu kayak melakukan penelitian selama berpuluh-puluh tahun sebelum menciptakan suatu produknya Miustela ini melakukan riset pada bayi-bayi selama berpuluh-puluh tahun dan sudah dipatenkan oleh Avocado Perseose apa itu avocado Faciosi? Nanti di akhir video aku akan ngejelasin. So, nonton terus sampai akhir video ya. Peneliti Mystella ini melakukan meneliti selama lebih dari 60 tahun di Laboratorium Expert Science Franchise, melakukan riset dermatologi bekerja sama dengan papa profesional kesehatan. Oh ya, semua bahan-bahan Mystella ini aman dan alami serta berkualitas ya. Karena mereka menggunakan bahan-bahan yang hypoallergenic sangat aman digunakan oleh bayi sejak newborn bahkan yang ada di niku sekalipun free parabens, free phenoxyethanol, free phthalates dan free halogenated derivatives <tik> seperti <tik> seperti clophenesin, triclosan yang nah, dapat menyebabkan iritasi dan alergi tuh, pada kulit ya. serta free alkohol zat yang dapat diserap ke dalam kulit. <tik> so, ini sangat aman digunakan oleh baby ya. Ya, produknya Stella ini juga eco-friendly loh sampai detail terkecilnya. Jadi mereka tidak hanya melindungi kulit bayi, tapi juga ikut menjaga masa depan si kecil. Karena semua bahannya alami, 100% dari sumber berkelanjutan yang ramah lingkungan. Mulai dari bahan-bahan yang alami sampai dengan botol dan kemasannya 100% bisa didaur ulang. Kan tinta dusnya pun dicetak dengan bahan tinta yang berbahan dasar tanaman Wow. Oh. Oh. Produk Miustela sendiri memiliki empat varian Sesuai dengan jenis kulitnya Nanti aku akan jelasin ada varian apa aja di mistella ini Tapi sebelumnya aku akan nge-review dulu produk apa aja yang dipakai sama Kiswah Nah, berhubung kulit Kiswah itu normal Jadi aku pakai oh. semua varian dari mistella Hydra BB Yaitu untuk kulit normal oh. tapi aku nggak pakai semua produknya jadi aku kayak cuma pakai yang penting-pentingnya aja gitu uh, oke okay, aku akan mulai review satu persatu produk Miostella apa aja yang dipakai sama si baby ini aku suka banget sama semua varian Hydra baby ini sama semua wanginya itu wanginya kayak unik gitu loh dan ini sabunnya ini sabun ini Himalaya sabunnya. Wanginya tuh unik, pokoknya menenangkan gitu deh. Kalau kalian udah pernah nyoba pasti kalian jatuh cinta banget sama wangi dari Mistela varian Hydra BB ini. BB. Yang ini. pertama aku akan ngejelasin sabun. Jadi dari Mistela ini kisah udah pakai beberapa sabun. Yang pertama itu adalah Mistela Gentle. Mustela Mistela BB Gentle Cleansing Gel. Bebe. Uh, ada di kamar mandi nanti aku kasih aja gambarnya di sini. Nah, sabun ini tuh lembut banget dan ngebersihin kulit tapi tetap ngebuat kulitnya itu lembab nggak kering gitu pokoknya oke okay banget terus dia juga pakai sabun batangannya dari Miustella itu e, namanya kalau nggak salah Miustella Gentle Gentle Soap Nutri Protective itu nanti aku kasih di sini gambarnya e, kalau yang itu sebenarnya untuk kulit normal eh untuk kulit kering yang itu satu sih dia nyobain yang untuk kulit kering dan itu sabunnya itu gede ya jadi lama banget abisnya oh, dan bikin kulit bayi itu terhidrasi banget lembut dan kenyal banget kalau abis mandi gitu oh, awesome dia ya, sayang nah pas newborn kiswa juga nyobain mustela baby mustela baby two in one cleansing gel jadi dia tuh kayak kayak untuk hair and body hem, lumayan hemat banget, jadi bisa dipakai untuk rambut, kepala sampai kaki wow. sampai tubuh tubuhnya itu semuanya pakai itu satu wow. produk aja. Uh, itu mirip Ganti sih sama yang Mustela Gentle, Mustela yang BB Gentle cleansing gel itu mirip. Ini bisa dipakai juga di rambut, gitu wajahnya aku nggak pernah pakein kiswah bedak bayi ya karena aku udah jelasin bahayanya bedak bayi di video sebelumnya kalian bisa nonton nah untuk wajahnya aku nggak pernah pakaiin kiswah bedak bayi karena aku udah ngejelasin ya bahayanya bedak bayi itu di video sebelumnya kalian bisa nonton di sana di bagian fakta dan mitos tentang produk bayi nah aku mau ngejelasin sih untuk untuk wajahnya aku pakein dia tuh krim dari Mustela Hydra BB Facial Cream yang ini tuh. Jadi ini holy grailnya Kiswa banget Pas Kiswa baru lahir itu Di sekitaran hidungnya sini tuh banyak banget Kayak mili, milia gitu Even kata dokter anaknya itu normal ya buat newborn baby ada milia-milia gitu nanti akan hilang dengan sendirinya sih butuh waktu. Tapi pas aku pakein ini itu nggak butuh waktu lama langsung hilang mulus banget dan glowing dong kulitnya. Terus kalau misalnya dia dulu kan suka banget nyakar ke wajahnya itu aku pakein ini nggak nyampe 24 jam itu bekas cakarannya udah hilang dan kalau digigit nyamuk juga aku pakein ini aku pakein ini itu juga nggak nyampe 24 jam langsung hilang makanya aku secinta itu sama produk ini terus wanginya juga enak banget wangi mistela banget dan dan yes. um, yes. nah, pas baby itu kan dia tuh gendut banget ya jadi kayak Yogi. kayak lehernya tuh hilang dong dagu sama lehernya tuh kayak sampai nyatu gitu karena saking gendutnya nah jadi bagian lehernya itu suka kayak iritasi dan bekasnya itu putih-putih gitu terus aku pakein aku pakein si new Stella facial cream ini lagi itu langsung nggak pakai waktu lama langsung mulus lagi lehernya dan bekas putih-putihnya itu hilang gone nah pas dia masih pakai diapers sebelum pakai diapers itu aku selalu pakai Mio Stella Barrier Cream jadi itu semacam dia peras cream aku pakai di sini karena aku udah nggak pakai itu lagi aku tunjukin gambarnya di sini aku selalu pakaiin itu sebagai langkah preventif sih jadi sebelum seben, walaupun dia tiap hari pakai diapers saat itu dia sama sekali nggak pernah yang namanya ruam popok -pop. iritasi itu nggak pernah alhamdulillah mungkin karena aku udah preventif sih sama pakai produk mistela barrier cream ini. Jadi dia tuh bentuknya krim tapi agak lebih thick dari si facial cream tadi. Nah kalau misalnya dia mau aktivitas outdoor atau misalnya mau berenang atau mau main ke pantai atau mau berjemur gitu, sebelumnya aku pakaiin dulu dia sun protection. Jadi nggak cuma orang gede dong yang butuh perlindungan terhadap UVA dan UVB karena kan bahaya UVA dan UVB itu sangat sangat-sangat riskan ya sampai bisa memicu pada kanker kulit loh nggak cuma sunburn aja jadi aku selalu pakaiin dia sun protection aku pakaiin dari New Stella yang ini namanya New Stella high protection sun lotion ini is SPF 50 jadi dia itu uh, waterproof jadi sangat aman kalau mau dipakai berenang terus dia sandproof juga kalau kalian mau ke pantai itu juga it's okay karena dia nggak nggak masalah terpapar sama pasir ataupun atau gimana makanya nggak ter hmm, maka ataupun ya. pan, uh, ya, ataupun air gitu kan <laughs> dia pakai nah terus kelebihannya lagi dia tuh nggak nggak lengket sama sekali Tuh teksturnya seperti ini, krim. Dan gampang banget menyerap juga. Tapi untuk yang ini aku kurang suka sih sama baunya, kan emang dia nggak ada parfumnya. Jadi ya wanginya gitu, beda sama yang facial creamnya tadi, enak banget wanginya. Nah, terus aku dulu tuh abis kiswah berjemur, masih bayi, aku selalu pijet dia. Dan sekarang juga sebelum tidur, aku selalu pijet dia. Aku pakai Mustela Massage, Oil ini, kalau nggak salah sekarang dia ganti nama jadi Stella Baby Oil, tapi kandungannya masih sama Jadi ini dia nggak greasy sama sekali ya dan bahannya hypoallergenic walaupun uh, Oil base gitu, jadi nggak bikin sama sekali nggak bikin iritasi kulit baby uh, Dia itu terbuat dari gabungan minyak alpukat Minyak alpukat alami, minyak delima dan minyak bunga matahari dia yeah, teksturnya sama deng sama sama sekali nggak greasy. Pokoknya pakai ini tuh nyaman banget si babynya kalau sebelum tidur pakai ini nih, pijet pakai ini itu bikin tidurnya makin lebih nyenyak. Pokoknya bikin relax dan wanginya juga enak sih. Nah, jadi aku cuma pakein produknya setelah Stella Baby yang itu aja Kekiswanya karena aku ngerasa itu sih yang paling pentingnya. Oke lanjut ke penjelasan berikutnya Aku akan menjelaskan tentang varian apa aja yang ada di New Stella, New Stella Ini sudah dipatenkan oleh Avocado Paseoc Yang merupakan molekul khusus yang didapat dari alpukat jenis Puerte Alpukat Puerte berasal dari persilangan antara alpukat Guatemala dan alpukat Meksiko yang dijuluki King of Avocado Yang telah diteliti dan dipatenkan Avocado Perseose membuat pertahanan secara alami di kulit. Dengan cara inilah kulit menjadi kuat dan terjaga kelembabannya. Molekul ini sifatnya hypoallergenic serta biomimetic yang strukturnya mirip dengan kulit bayi sehingga mudah diterima oleh kulit bayi. Bahan aktif Avocado Perseose ini untuk memperkuat kulit bayi sehingga lebih tahan terhadap iritasi dan kemerahan dan menjaga kekayaan stem cell yang berperan dalam menjaga kualitas kulit ke depannya. Produk New Stella sendiri terbagi atas empat varian sesuai dengan jenis kulitnya. New Stella Hydra BB untuk kulit normal dengan avocado persiose sebagai kandungan utamanya. New Stella Dry Skin untuk kulit kering. Selain avocado persiose ditambah dengan demo nutrition complex. Demo nutrition complex itu adalah kandungan istimewa dalam lilin lebah yang punya kekuatan super yaitu mampu menghidrasi kulit kering sekaligus membangun skin barrier untuk mempertahankan kelembaban alami yang ada di kulit si kecil. Ini Stella, Stella Topia untuk kulit atopik. Selain avocado Perseose juga mengandung sunflower oil distillate yang sudah dipatenkan sebagai bahan aktifnya. Jadi, minyak bunga matahari diekstraksi sehingga menghasilkan bahan yang diperkaya oleh asam lemak dan mineral lainnya yang baik bagi kulit. Kekuatan super sunflower oil distillate ini sifatnya antiinflamasi sehingga bisa meredakan gatal, menenangkan ruam kulit, dan menjaga kelembaban kulit atopiknya si kecil. Yang terbaru dari Mustela adalah Mustela Very Sensitive Skin untuk kulit yang sangat sensitif. Kandungan Apokado Persiose ditambah dengan Skizandra adalah sejenis buah biri yang berasal dari Asia. Kekuatannya supernya dapat mengurangi kemerahan dan menenangkan kulit yang sangat reaktif. Oke aja video dari kita. Semoga info ini bisa memberikan manfaat buat kalian semua yang nonton. Don't forget to like, subscribe and share. Jangan. Jangan lupa. Jangan lupa. Like. Like. Comment. Comment dan subscribe. Subscribe. Dadah.